Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Agatu kareba sampugi, apa kabar? Sampugi sare surang, sare batang, saudara-saudara. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sampugita. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kali ini Sempu kita akan menyampaikan kepada kalian informasi tentang daun katuk atau dalam bahasa Bugis disebut cangkok mani. Sebelum beranjak kepada manfaatnya, Sempu kita akan menyampaikan dahulu bahaya atau efek samping dari daun katuk. Apa saja bahayanya? Daun katuk jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan paru-paru bronkiolitis permanen. Jadi jika kita mengkonsumsi daun katuk, jangan berlebihan karena efek sampingnya sangat tidak menyenangkan. Daun katuk memiliki papaverina yang merupakan alkaloid yang juga terkandung dalam opium. Jadi jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Penelitian yang dilakukan di Taiwan mengatakan bahwa konsumsi daun katuk mentah secara berkelanjutan sebanyak 150 mg per hari, yang dianggap jumlahnya lebih besar, selama 2 minggu sampai 7 bulan akan menghasilkan sesak napas, kehilangan nafsu makan, dan kesulitan tidur. Jadi konsumsi daun katuk jangan berlebihan. Akan lebih baik jika direbus dahulu, jangan dimakan dalam keadaan mentah. Karena dengan pemanasan sifat anti protozoa, maka racun di daun katuk dapat dikurangi dan bahkan hilang sama sekali. Sekali lagi, konsumsi daun katuk jangan yang mentah, masaklah terlebih dahulu. Dengan menyentuh tulisan subscribe berwarna merah di bawah, berikut notifikasi loncengnya, Anda telah mendukung channel ini untuk terus berkarya. Dan itu gratis, guys. Terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan jazak. Oke, akan kita lanjutkan kepada manfaat dari daun katuk. Manfaatnya yang pertama, dapat mengatasi anemia. Daun katuk dipercaya pula dapat meningkatkan efisiensi absorpsi saluran pencernaan, mencegah kelelahan, dan menghambat terjadinya penyakit kronis pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemampuannya dapat menyembuhkan bisul, menghilangkan darah kotor, serta menyembuhkan demam dan influenza. Hasil daun katuk itu diperoleh dari kandungan zat antioksidan yang paling tinggi di antara beberapa sayuran. Daun katuk mengandung banyak vitamin C, lebih tinggi dari jeruk maupun jambu biji, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, termasuk untuk meningkatkan ketahanan tubuh, membentuk kolagen, mengangkut lemak, mengatur tingkat kolesterol, menyembuhkan luka, serta meningkatkan fungsi otak agar bekerja maksimal. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Manfaat daun katuk yang tidak disangka adalah kemampuannya mencegah penyakit mata, meningkatkan pertumbuhan sel, dan menjaga kesehatan kulit berkat kandungan vitamin A-nya yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan vitalitas pria. Daun katuk dipercaya membangkitkan vitalitas seks serta meningkatkan kualitas dan jumlah sperma karena kaya senyawa fitokimia. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang. Hasil daun katuk lainnya adalah kemampuannya untuk menjaga kepadatan tulang. Karena kandungan kalsiumnya yang tinggi, daun katuk mampu mencegah terjadinya osteoporosis. Yang keenam, mengobati luka. Sebuah penelitian mengungkapkan daun katuk bisa didapatkan dapat mengobati luka pada permukaan kulit. Studi itu menemukan bahwa ekstrak daun katuk dapat menutup luka dan membuat penutup luka lebih kuat. Yang ketujuh, ini bagi ibu-ibu, memperlancar ASI. Daun katuk sangat berguna bagi wanita yang sedang menyusui. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa daun katuk dapat meningkatkan ekspresi gen prolaktin dan oksitosin pada tikus yang menyusui. Perlu diketahui bahwa prolaktin dan oksitosin adalah dua hormon yang mempengaruhi produksi ASI. Selain itu, hasil daun katuk bagi ibu menyusui juga terkait dengan kandungan galaktagogu
yang ada di dalamnya. Galactogogok adalah senyawa yang dapat memicu peningkatan produksi ASI. Yang kedelapan, mencegah osteoporosis karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. Yang kesembilan, pengobatan influenza. Daun katu mengandung efedrin yang sangat baik untuk orang-orang yang menderita influenza. Khasiat daun katu ini dapat mengatasi gejala penyakit seperti anemia karena kekurangan kandungan zat besi. Daun katu mengandung efedrin yang zat yang sangat bermanfaat untuk pasien dengan influenza. Yang ke-10, baik untuk ibu hamil. Daun katu memiliki senyawa kimia yang disebut phytochemical, memiliki hasil sebagai obat. Ada 7 senyawa kimia di dalamnya yang merangsang pertumbuhan hormon steroid, progesteron, testosteron, estradiol, dan glukokortikoid, dan senyawa eukosanoid. Jika seorang wanita mengkonsumsi daun katu selama kehamilan, maka senyawa aktifnya akan merangsang hormon wanita. Nah, demikianlah yang dapat sempu kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Jangan juga berlebihan ya guys. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, daun katu juga punya efek samping. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video seperti ini. Dukung channel ini dengan cara menyentuh tulisan subscribe berwarna merah di bawah sehingga menjadi putih. Kemudian tekan ikon loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video dari Sempu Gita. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.